الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وقرة أعيننا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم على طاعته فقد قال الله تعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya senantiasa kita lakukan sebagai wujud daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada tuntunan kita, kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di seluruh dunia sedang merayakan tahun baru Hijriah 1440 Hijriah. Tahun baru Islam bertepatan dengan hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah bersama para sahabat-sahabatnya. Hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita maknai, dapat kita ambil dan petik hikmahnya sebagai ujian keimanan, sebagai ujian keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apa keimanan kita kepada Allah, sebesar apa keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dan kita saksikan pada momentum hijrah Rasulullah dan hijrah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah kita melihat bagaimana pengorbanan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh kaum kafir Quraisy sampai kemudian menginap 3 hari 3 malam di Gua Sur dengan berbagai macam rintangan, dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam peluang untuk kemudian ada keburukan-keburukan yang didapat. Bagaimana juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban. Sahabat Abu Bakar Siddiq menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menemani di Gua Sur. Di Gua Sur sempat kemudian digigit ular. Sahabat Abu Bakar Siddiq tidak menangis, tidak menjerit, takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun daripada istirahatnya.
Beliau hanya menahan sakitnya dan meneteskan air mata sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena air matanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah bangun. Rasulullah kemudian mendoakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian apa yang digigit ular tersebut kemudian sembuh seketika itu. Sahabat Ali bin Abi Thalib pengorbanannya bagaimana kemudian mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Di mana sahabat Ali bin Abi Thalib rela kemudian berkorban, ada peluang di sana untuk kemudian bisa membahayakan jiwa. Di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kaum kafir Quraisy sudah sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ali mau dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah dan Rasul menggantikan posisi Rasulullah, padahal itu sangat berbahaya untuk jiwanya. Di mana kaum kafir Quraisy sudah mengepung rumah Rasulullah dan siap membunuh Rasulullah. Rasulullah keluar dan digantikan posisi dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita mengenal juga Abu Salamah, keluarga yang soleh, Abu Salamah, Ummu Salamah dan Salamah. Di mana ketika mereka kemudian diperintahkan berhijrah, kaum kafir Quraisy menghadang dan melarang Abu Salamah membawa anak dan istrinya demi keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah kemudian rela pergi ke Madinah sendirian dan meninggalkan anak dan istri. Kita mengenal juga sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ini adalah sahabat yang kaya raya, businessman di Mekah. Di mana ketika ingin berhijrah dihadang oleh kaum kafir Quraisy, dilarang untuk berhijrah. Suhaib bilang, apakah kalau saya tinggalkan harta saya engkau izinkan aku hijrah? Oke, tidak apa-apa engkau berhijrah, tapi tinggalkan harta, semua harta engkau, demi keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhaib Ar-Rumi meninggalkan semua harta yang dirintis dari nol untuk kemudian menjadi saudagar terkaya di Mekah demi keimanan dan ketakwaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah adalah momentum perubahan dan pengorbanan. Hijrah adalah momentum keimanan dan ujian keimanan kepada kita dan kepada keluarga kita. Seorang muslim yang mengikuti